pagi, selamat morning. Salam baku dapat sih gawe. Kali ini torang kali ini torang akan berkendara motor dari Niampak ke Pempal. Nah, ini masuk kampung Niampak, guys. Cuaca kali ini memang agak mendung. Ada gerimisnya, ada hujan, ada gerimisnya, guys. Jadi awan tidak terlalu biru, langit tidak terlalu biru. Langit ditutupi dengan awan, guys. Suasana di jalan juga tidak ramai, ya guys. Nah, inilah kampung atau desa Niampak. Dari desa Niampak ini kita akan dapati desa. Dari desa Niampak ini kita akan temui desa Ruso, kemudian desa Pempal. Jalan memang agak licin, guys, ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Itu orang KPU tadi. Jalan memang basah, guys, ya. Karena tadi pagi sekitar jam-jam 5 sampai jam 6 pagi, ya. Itu hujan deras. Sekarang gerimis aja, rintik-rintik aja, guys. Kita sudah meninggalkan desa Niampak, kita akan masuk ke desa Ruso, guys. Ini kita sudah masuk ke desa Ruso. Di gerbang desa Ruso, guys. Di jembatan ke desa Ruso. Gerbangnya, guys. Nah, ini desa Ruso ini. Desa Ruso ini juga sangat apa ya, guys, beresiko dengan abrasi. Baru-baru ini ada bencana abrasi di desa ini, guys. Rumah-rumah, beberapa rumah sempat rusak karena ombak besar dan pasang, ya, gelombang pasang, ya, banyak mengakibatkan beberapa rumah rusak. Ini desa Ruso. Nah, di depan desa Ruso, setelah kita melewati desa Ruso, kita akan temui desa Pempalu. Desa Ruso dengan desa Pempalu itu agak dekat, guys. Nah, kita meninggalkan desa Ruso sebentar saja, kemudian kita akan masuk ke desa Pempalu. Nah, ini gerbang desa Pempalu. Gerbang keluar desa Ruso, masuk gerbang masuk desa Pempalu. Ini sudah wilayah desa Pempalu, guys. Nah, inilah desanya. Desa Pempalu ini, guys.
bendera Euro ya guys. Udah rame di laut ini bendera-bendera Euro. Nah, tadi Inggris di sebelah kanan tadi. Nah, dari desa Pampalu ini kita akan temui desa Tarun. Tapi kesempatan kali ini perjalanan kita hanya sampai di desa Pampalu. Ini adalah jembatan desa Pampalu guys. Oke guys, sampai di sini dulu perjalanan kita menyusuri desa-desa di Talaut. Sampai ketemu.